guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi di channel Jenal Arifin ya. Kali ini channel Jenal Arifin akan membagi tutorial bagaimana cara mengajari anak kecil yang belum fasih dalam berbicara ya. Yuk kita simak video berikutlah para pemirsa sekalian di channel Jenal Arifin. Berikut ini ada anak kecil yang baru berusia 5 tahun yang bernama si Shakila ya. Dia belum fasih dalam berbicara ya. Kali ini saya akan mengajarkan tata cara berbicara berhitung dulu ya, dari angka 1 sampai angka 10. Oke? Okay? Tos dulu. Nah, yang pertama-tama kita dari angka sembilan cepet, ntar kasih uang 2000, ini uangnya ada, ini uangnya 2000. Sepuluh. Lalu coba lagi dari angka 1 ya. Sembilan. Oke, kita sekarang beralih ke A B C D E F G H I I G K L L L
L la 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 L L do 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 L M N N N N N O P H R R S T U V W X Y Z. Oke, baiklah, itulah tadi tutorial cara mengajarkan anak yang belum fasih dalam berbicara ya. Dan kita harus terus melatihnya hingga si anak tersebut bisa fasih dalam berbicara ya. Baiklah, kita akan berikan upload atau kita akan memberikan hadiah uang senilai 2.000 ya untuk anak yang tadi sudah mau belajar ya, yaitu belajar berbicara ya, seperti itu ya. Nah, ini uangnya buat hadiah. Tangan bagus. Oke, dadah dulu. Dadah. Dadah. Tangannya mana dadahnya? Cuk dulu. Oke, assalamualaikum.